Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, hari ini saya dan anak saya akan naik kereta api pertama di Makassar, guys. Jadi tujuan saya itu dari Maros pergi ke Parepare. Tapi karena ada sedikit kendala, karena tiket pulangnya itu sudah habis di siang hari, jadi kepulangan saya itu jam 4 sore, guys. Dan saya cuma sampai di Baru saja, dan kembali lagi di Maros itu jam 6 sore, dan berangkat dari Baru itu jam 4 sampai di Maros itu jam 6 sore, guys. Jadi kalau mau pesan tiket itu sebelumnya ya, karena saya sudah sampai di stasiun itu tadi sekitar jam 6:30. Sudah ada sekitar 20 orang di depan saya yang memesan tiket. Satu orang itu bisa mewakili 3 orang, tapi harus menyertakan identitas seperti KTP atau kartu keluarga. Tadi penyampaiannya seperti itu, guys. Jadi kalau kalian mau naik kereta api, sediakan KTP. Misalnya kamu yang antri, satu orang yang kalian ingin ajak itu ambil KTP-nya, karena dibutuhkan identitas untuk pembelian tiket kereta api khusus Maros ke Parepare, guys. Melihat bagaimana keseruannya, kita saksikan sama-sama. Okay, check it out. Kalau kalian sampai di kota Maros, ikuti petunjuk ini untuk sampai ke stasiun kereta api Maros. Oke, setelah saya sampai stasiun, halamannya itu masih tahap proses penyelesaian. Jadi saya langsung masuk ke sini. Saya kaget waktu pertama kali datang, dan ternyata wow. Antriannya sangat banyak, guys. Jadi saya datang itu 6:30 dan sudah ada sekitar 20 orang di depan saya. Jadi khusus untuk ruang tunggunya itu tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk kita duduk. Di sini ada pegawai yang mengecek tiket kita kalau kita mau masuk. Oke, sini. Iya, keretanya sudah tiba, guys. Oke, saatnya kita berangkat. Yuk. Nomor kalian, ke nomor kan? Tidak aja. Dulu ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, hari ini kita berada di kereta api. Oke, ini pertama kalinya kita naik kereta api di Makassar, guys. Jadi mau lihat bagaimana keseruannya, kita lihat sama-sama. Okay, check it out. Suasana di kereta api itu bersih dan nyaman. Ike, kereta api mana, ke? Mana? Wah, itu dia. Kamu di mana, kek? It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets die.
Yeay, akhirnya kita sudah sampai di Tanete Rilau, Kabupaten Baru, guys. Dan kita disambut oleh Mas dan Mbak yang cantik dan ganteng di stasiun Tanete Rilau. Oke, sekarang kita bergegas untuk ke stasiun Tanete Rilau kembali karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat 15 menit. Jadi saya harus bergegas ke stasiun lagi, guys. Akhirnya kita sudah sampai di Tanete Rilau. Akhirnya kita sudah sampai di stasiun Tanete Rilau dan kita mau pulang ke Maros karena motor kita ada di Maros. Oke, dadah dulu kek. Dadah. Sampai jumpa di Maros. Oke. Lihat situ ya, stop. Oke, sini. Ada kata-kata semangatku buat kamu yang sedang berjuang. Kalau kamu merasa lelah hadapi pekerjaanmu, ingatlah keluargamu atau orang yang kamu kasihi. Kalau ada yang mau jatuhkan dirimu, berarti levelmu lebih tinggi dari mereka. Kalau kamu merasa sedih hari ini, ingatlah hal yang membuat kamu senang. Kalau kamu merasa bahagia, ingatlah penciptamu, karena sesungguhnya dialah tempatmu kembali. Oke, guys, akhirnya kita sudah sampai di stasiun Maros, guys. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai. Akhirnya kita sudah sampai di Maros juga, guys. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Yang belum subscribe, subscribe dulu dong biar semangat terus upload video setiap harinya. Sampai jumpa lagi ke video selanjutnya. Bye bye.